Hai, Horas Tekno di sini. Kali ini kita akan mencoba membahas ya memasang sebuah Bluetooth receiver ya. Ini dia untuk dipasang di audio mobil ya. Ini Bluetooth receivernya dengan seri CK02 ya. Ya. Ini dia. Ini dibeli harganya murah ya. Bisa kelihatan ya. Ini sekitar 15.000 ya isinya. Ya, cuman sederhana isinya. Disingkirkan dulu ya. Ini aux-nya untuk dicolok ke dimasukin ke aux-nya tape mobil ya, audio mobil. Ini USB-nya ya. Untuk sumber arusnya. Ya, ini ada port aux-nya. Ya. Ini bakal kita pasang di mobil ya, khususnya di Sigra ya. Sigra akan kita pasang di Sigra ya. Oke, ini universal juga ya. Oke, langsung aja kita pasang di mobil ya. Kita langsung pasang di audio Sigra ya. Kita nyalain dulu, kita coba buka ya, kita pasang. Ini kita setel di mode aux ya, mode aux kita setel. Nah, ini kita colok ke lubang yang port tadi, port auxnya. Oke, coba kita searching Bluetooth-nya. Kita aktifin dulu Bluetooth-nya ya. Oke, nama Bluetooth-nya BT163. Oke, aktif. Coba kita besarin volumenya sampai volume 10 ya. Oke, kita putar musik ya dari yang free copyright aja. Oke. Oke, coba kita putar ya. Oke, berhasil. Volumenya udah full ya. Kita dekatin. Lancar ya, tidak ada kendala putus-putus ya dalam hal pemutaran musiknya. Ini dia. Oke, coba kita ganti modenya ya. Sangat lancar. Lancar ya.
Settingan equalizer saya ya, lebih keluar suaranya. Oke, ya demikian, segitu saja review dari Bluetooth receiver CK02 ya, harganya 15.000, silakan cari di online shop. Oke, sampai jumpa kembali, salam Horas Teknologi.